Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini AmiCBC. Pada video kali ini kami akan menjawab pertanyaan dari para konsumen yang menanyakan kira-kira kalau membeli mobil Mitsubishi Pajero Sport tapi kena pajak progresif, untuk STNK-nya jadi berapa juta? Nah, langsung saja. Sebelumnya, bagi yang belum tahu, pajak progresif merupakan pajak tambahan yang dikenakan jika Anda memiliki mobil kedua atau berikutnya. Sebagai contoh, misalnya sebelumnya Anda sudah memiliki mobil Mitsubishi Expander atas nama Anda sendiri, kemudian Anda membeli mobil Mitsubishi Pajero Sport, rencananya atas nama Anda sendiri juga. Nah, untuk mobil Pajero Sportnya ini berhubung mobil kedua, maka nanti akan dikenai pajak progresif. Kalau tidak terkena pajak progresif, umumnya untuk pajak STNK tahunan mobil Mitsubishi Pajero Sport yang dipetakan sunroof tahun 2023 ini nominalnya sebesar Rp7.042.000 untuk pajak STNK tahunannya. Nominal ini berlaku untuk wilayah kami di wilayah Jawa Tengah. Nah, kalau untuk wilayah lain kemungkinan ada perbedaan nominal STNK. Itu tadi kalau misalnya Anda sebelumnya belum memiliki atas nama mobil, tetapi kalau sebelumnya sudah memiliki mobil dan atas nama Anda sendiri, untuk pajak STNK berikutnya, misalnya Anda beli mobil Mitsubishi Pajero Sport, maka pajak STNK tahunannya menjadi Rp9.341.000, lebih mahal sekitar Rp2.300.000. Lalu bagaimana jika sebelumnya Anda sudah memiliki dua mobil atas nama Anda sendiri? Nah, ini tentunya untuk pajak progresifnya jadi lebih mahal lagi. Untuk pajak STNK tahunan Pajero Sportnya menjadi Rp11.640.000. Semakin banyak mobil yang Anda miliki, maka semakin tinggi pula pajak progresif yang diberikan. Misalnya sebelumnya sudah memiliki 3 buah mobil, nah ketika membeli mobil Mitsubishi Pajero Sport di atas nama Anda sendiri juga, maka untuk pajak STNK tahunannya menjadi Rp13.940.000. Nah, kurang lebih itulah informasi mengenai pajak progresif untuk mobil Mitsubishi Pajero Sport NIK 2023 di wilayah kami, wilayah Jawa Tengah. Bagi Anda yang ingin kena pajak progresif, ada dua solusi. Solusi yang pertama, memblokir atas nama mobil lama. Atau yang kedua, bisa juga untuk mobil baru ini di atas nama kantor orang lain supaya tidak terkena pajak progresif. Kurang lebih itulah informasinya, semoga bermanfaat. Untuk info dan pertanyaan seputar mobil Mitsubishi Pajero Sport, silakan bisa menghubungi kami Muhammad Niam di nomor 081-228-447-856 atau bisa juga langsung kunjungi dealer kami di Mitsubishi Kartosuro. Nanti bilang saja sudah janjian dengan Mas Niam Supervisor. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Pajero Sport semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, jangan lupa ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.